Ayu Ting-Ting mengungkapkan alasan dirinya melaporkan hater alias pembenci berinisial KD ke polisi. Dia mengaku melakukan ini demi masa depan anaknya, Bilqis Umairah Razak. Ayu Ting-Ting tidak mau lagi ada hater seperti KD yang menghina anak dan keluarganya. Ini saya lakukan demi masa depan anak saya, ungkap Ayu Ting-Ting di gedung Polda Metro Jaya. Pelantun Sambalado itu berharap KD yang diduga merupakan admin akun Gundi Empang itu bisa dipenjara. Sebab Ayu Ting-Ting ingin tegas menindak oknum yang menghina keluarga dan anaknya. Saya harus bertindak sebagai orang tua, apalagi jejak digital tidak bisa dihapus, beber presenter komis itu. Ayu Ting-Ting telah melaporkan KD ke Polda Metro Jaya. Terkait laporan tersebut, dia sebagai pelapor telah diperiksa oleh pihak kepolisian. Ayu Ting-Ting baru menjalani pemeriksaan sekitar 5 jam dan mendapat 15 pertanyaan dari para penyidik. Sekali lagi Ayu Ting-Ting berharap agar KD atau admin akun Gundi Empang bisa secepatnya dipenjara.